Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat Godzilla. Nah, ini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Ada cetakan silikon berbentuk cetakan Godzilla yang didapat dari Wicapu Kreatif, cetakan Godzilla, dan juga menggunakan resin polyester PA. Teman-teman, di sini kita menggunakan resin bening polyester dengan perbandingan 100 mili resin banding 1 sampai 3 mili katalis. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 2/4 resin di cup. Kita campur dengan katalisnya 1 sampai 3 mili katalis. Nah, saat dicampur dengan katalis ini resin agak sedikit keruh, tetapi nanti setelah kering akan kembali ke warna aslinya yang bening tadi, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kayak gitu ya. Setelah itu kita tuangkan ke cetakan, kita cor ke cetakan dengan perlahan, slow. Kita mengaduknya santai saja, teman-teman, nggak usah terburu-buru, dan juga menuangnya santai saja, tidak usah terburu-buru untuk meminimalisir terjadinya gelembung, teman-teman. Sambil sesekali kita tekan-tekan ya untuk memastikan bahwa gelembung yang ada di dalam itu segera keluar, karena biar bergantian dengan material resin yang kita masukkan ke cetakan, teman-teman. Nah, ini adalah badannya yang ini. Jadi paling kiri adalah ekornya, ke kanannya adalah badannya, lalu ini tangan-tangannya, teman-teman, untuk tangan-tangan Godzilla-nya. Sambil ditekan-tekan juga untuk memastikan bahwa masuk ke sudut-sudutnya, teman-teman. Dan ini adalah kakinya. Sambil kita putar-putar juga, teman-teman. Ini adalah kakinya. Setelah itu kita fullkan sampai benar-benar full, teman-teman. Untuk mengisinya ini nggak usah terburu-buru juga, karena resin kering, benar-benar kering itu 5 jam. Dengan rincian 2 jam itu menuju gel plus 3 jam lengketnya hilang, total 5 jam. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar kering, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya, teman-teman. Nah, untuk proses pengeringan itu agak panas ya, resin itu agak naik suhunya, tapi tidak khawatir, gak usah khawatir, itu biasa saja. Karena itu emang sifat dari resin seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita cek apakah sudah benar-benar kering. Ternyata sudah kering, teman-teman, ini bagian kakinya. Tuh. Kelihatan ya? Dan ini kita belah menggunakan sistem lokator, teman-teman. Pembelahannya nggak lurus, tapi dengan sistem lokator. Kita lihat, kita tengok seperti itu. Setelah itu kita cek, oh, oke, sudah kering. Dan kita keluarkan, teman-teman. Oke, ini di video kali ini kita menggunakan resin yang bening ya, teman-teman. Tidak menggunakan campuran warna dan juga tidak menggunakan isian, karena kita ingin membuat Godzilla bening. Coba ya, kayak gitu. Godzilla glowing, kayak gitu, teman-teman. Oke, lalu yang satunya, teman-teman, tadi sudah kaki kanan, sepertinya ini kaki kiri kalau yang ini, teman-teman. Oke, ya, ini kaki kiri. Oke, kita keluarkan. Caranya sama dengan yang kaki kanan tadi. Keluar, teman-teman. Sambil kita perhatikan, kita cek dan lolos QC, lolos quality control, dan kita keluarkan cetakan yang lainnya, teman-teman. Ini ekor ya, teman-teman. Ini adalah ekor dari Godzilla. Nah, ini kita pastikan juga sudah gak lengket. Nih. Ini pembelahannya sistem lokator ya, teman-teman. Kita pembelahannya tidak lurus agar saat dikatupkan itu bisa kembali ke tempat asli semulanya, teman-teman. Ke tempat semulanya, teman-teman, begitu ya. Ini kita lihat seperti itu penampakannya saat masih di dalam cetakan. Oke. Untuk resin yang kita gunakan kali ini adalah resin yang keras, teman-teman, bukan resin yang lentur, karena ada juga beberapa jenis resin yang lentur. Nah, setelah itu kita keluarkan, kita tarik dari cetakannya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi ekornya. Ekor Godzilla-nya sudah jadi. Lalu kita menuju ke badannya, teman-teman. Tapi kita bersihkan dulu areanya. Nah, setelah area kita bersihkan, karena kan ini emang agak rumit ya yang ini, teman-teman, karena sampai kita isolasi juga, karena emang badannya ini bentuknya kompleks. Begini. Kita keluarkan dari cetakannya, kita lihat berhasil atau tidak, karena sama-sama kita juga nggak tahu, teman-teman. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Oke, sepertinya berhasil, teman-teman, sekilas berhasil. Nanti kita lihat juga. Oke, itu bagian yang bulat-bulat itu untuk meletakkan kaki dan tangannya, teman-teman, untuk menempelkan kaki dan tangannya. Nanti kita keluarkan dari cetakannya juga sama menggunakan sistem lokator 2
lokator sebelah saja ya teman-teman. Walaupun ini cetakan dua sisi, tapi lokatornya teman cukup satu sisi saja. Oke, kita tarik teman-teman pelan-pelan saja karena ada sirip-siripnya, takutnya patah. Ya walaupun keras, tapi ya kita mengantisipasi kayak gitu teman-teman. Oke, sudah jadi teman-teman, kita letakkan di sini. Jatuh gitu. Nah, oke, pas teman-teman, kita lihat secara lengkap di zoom ya teman-teman nih, seperti ini. Ini adalah badan utama dari Godzilla kali ini teman-teman. Setelah itu kita assembly. Part-part ini kita assembly. Nah, tadi di part-part tersebut sebelum di assembly itu ada proses pembersihan ya teman-teman, karena ada lubang-lubang di sini kita bersihkan aja. Itu cukup dilepek pakai tangan juga bisa teman-teman, karena tipis dan mudah sekali. Ini kita lem dengan lem tembak. Pertama kita lem tembak, nanti setelah itu baru bisa kita sambung dengan resin lagi teman-teman. Jadi nggak langsung dengan resin, karena resin itu kerasnya 5 jam, jadi kan lama. Jadi kita simulasi atau awali dengan resin teman, atau dengan lem tembak tadi teman-teman. Kita menggunakan lem tembak, kita awali, setelah itu baru resin masuk kayak gitu. Ini agar kaki-kakinya itu tidak bergerak teman-teman, tidak berpindah posisi, karena kan kalau resin karena keringnya 5 jam, maka dia akan sulit sekali, kita harus megangin lama sekali. Jadi kita menggunakan lem tembak dulu biar pas, baru kita resin teman-teman. Ini kita pasang tangan kanan, tangan kiri gitu ya teman-teman, baru setelah itu kakinya teman-teman. Ini kakinya kita paskan teman-teman biar dia bisa berdiri. Posisi kakinya itu kita kombinasikan dengan ekornya agar pas posisinya teman-teman, tidak junjing atau dalam bahasa saja junjing atau jengat begitu ya teman-teman. Oke, kita paskan teman-teman. Dah, kaki kiri sudah terpasang, lalu kita akan memasang kaki kanannya teman-teman, sama dengan proses pemasangan kaki kirinya. Kita menggunakan lem tembak juga, lalu kita tempelkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dan jadi teman-teman. Ini sementara kita bisa lihat dulu hasilnya seperti ini. Godzilla glowing, Godzilla pending teman-teman, glowing ya. Oke, seperti itu. Setelah ini akan kita lihat video sinematiknya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke kolom komentar yang ada di bawah video ini, dan juga bisa langsung ke nomor WA. Nomor WA juga ada di kolom keterangan di bawah video ini teman-teman. Selain WA, ada juga Instagram, ada juga TikTok, ada juga website yang sudah kami sediakan untuk teman-teman bisa ngobrol santai dengan kami. Kita belajar bareng mengetahui apa yang belum kita ketahui agar Indonesia lebih maju lagi. Oke teman-teman, selain itu kami Wicapu Kreatif juga menyediakan jasa pembuatan cetakan dari silikon, bisa untuk cetak semen, gipsum, lilin, resin, dan juga sabun. Seperti Godzilla ini adalah untuk mencetak resin teman-teman.
Kami juga menyediakan pembuatan cetakan custom tanpa minimal order, teman-teman. Salah satunya seperti Godzilla seperti ini, teman-teman. Dan juga kami menjual Godzilla yang tidak lolos quality control, teman-teman. Jadi Godzilla-Godzilla yang gagal produksi atau cacat dalam produksi, seperti kukunya nggak ada, terus ada beberapa bubble di situ, itu kita jual di Shopee dengan harga yang sangat-sangat murah, teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri, jauh dari harga yang ada. Walaupun berbentuk tetapi ada cacat sedikit, tetap masuk ke barang-barang yang tidak lolos quality control dengan kita jual harga murah, teman-teman. Ya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, walaupun PPKM sudah dicabut, tetapi kita harus tetap waspada, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.